Usaha mengajak orang ramai mendaftar sebagai penerima vaksin terus giat dijalankan dengan membuka kaunter di lokasi awam. Ini kerana kaedah sedemikian membantu memudahkan masyarakat mendaftar selain mendapat respon segera daripada pihak bertanggungjawab sekiranya ada perkara berbangkit berhubung vaksin. Di ibu negara, penduduk sekitar Taman Negara Bandar Tun Razak berpeluang mendaftar sejak kaunter dibuka seawal 7.30 pagi menerusi program Jelajah Malaysia Prihatin. Makcik orang kemas, tapi makcik tak fikir itu. Tak fikir kata orang kemas ada risiko ke apa kan. Tapi selagi COVID ni tak habis, selagi itulah kita mesti jaga kesihatan dengan ubat-ubat yang kerajaan sedia bagi kan. Untuk vaksin ni bagus untuk kita punya kesihatan. Terutama dunia sekarang telah dilanggar oleh COVID-19, maka rakyat Malaysia perlu mengambil vaksin untuk keselamatan diri dan keluarga. Tapi kerana ada kesempatan kita bercanya dengan orang, kadang-kadang kalau dengan handphone tak semestinya kita faham kadang-kadang soalannya tu. Program Jelajah Malaysia Prihatin bertujuan mempromosikan usaha kerajaan membantu rakyat mengharungi pandemik COVID-19 serta kempen vaksinasi selain penerangan mengenai proklamasi darurat.